operasi ini kita adakan di tingkat cabang yang menindaklanjuti dari komunitas yang ada di tingkat pusat, di tingkat PB. Dimana kami istilahnya menolak dengan catatan untuk undang-undang RUU kesehatan ini, di mana kalau kita lihat substansinya itu tidak ada urgensinya, ya, dan tidak ada poin-poin yang sangat krusial yang harus diperhatikan. Dan juga kalau kita lihat poin-poinnya malah akan banyak merugikan kepentingan masyarakat umum. Dimana kenapa kita menyampaikan itu? Karena selama ini semua OP itu akan melakukan melakukan keanggotanya itu semacam bridging saling, ya, pengetatan, ya, jaga etikanya, disiplin, kompetensi dan sebagainya. Nah, ketika itu dihilangkan semua, yang dirugikan pasti masyarakat. Pernyataan sikapnya apa gitu? Ya, kita pernyataan sikapnya kita adalah satu tadi undang-undang profesi yang sudah ada itu jangan dihapuskan. Yang kedua, memperbaiki sistem kesehatan nasional yang saat ini masih belum bagus. Ya, jadi poin urgensinya malah harusnya yang diperbaiki sistem kesehatannya, bukan menghilangkan peran dari organisasi profesinya yang menjaga anggota untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kaedah yang ada. Itu yang ingin kita sampaikan, gitu ya.